pengenalan pada mikroskop dengan saya Mita Hujana. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pada mikroskop, kemudian menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada mikroskop serta menjelaskan penggunaan pada mikroskop. Secara umum, mikroskop itu dibagi dua, yaitu mikroskop cahaya atau nama lainnya yaitu mikroskop optik, kemudian mikroskop elektron. Kemudian, mikroskop cahaya atau mikroskop optik dibagi lagi menjadi mikroskop majemuk dan mikroskop stereo. Secara umum, mikroskop majemuk dibagi lagi berdasarkan jumlah lensa objektifnya. Kemudian, mikroskop cahaya atau mikroskop optik dibagi lagi berdasarkan jumlah lensa okuler. Ada mikroskop monokuler, yang kedua mikroskop binokuler, yang ketiga mikroskop trinokuler, dan mikroskop fluoresen. Di sini, ini salah satunya mikroskop binokuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada mikroskop binokuler. Biasanya pada laboratorium kita banyak menggunakan mikroskop cahaya yaitu binokuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang ada pada mikroskop. Yang pertama kita mulai dari tombol saklar. Tombol saklar ini dilengkapi dengan on off, gunanya untuk menghidupkan atau mematikan mikroskop. Yang kedua, tombol cahaya pengatur cahaya lampu, gunanya untuk mematikan atau menghidupkan lampu pada mikroskop seperti ini. Yang ketiga, ini adalah diafragma, gunanya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk seperti ini. Yang keempat, ini adalah kondensor, gunanya untuk memantulkan cahaya yang akan kita amati pada preparat. Kemudian yang kelima, ini adalah meja objek, gunanya untuk meletakkan kaca objek atau preparat yang akan kita amati. Selanjutnya yang keenam, ini adalah penjepit objek, gunanya untuk menjepit kaca objek agar tidak bergeser. Yang ketujuh, ini adalah lensa objektif, gunanya untuk melihat melihat perbesaran sel pada preparat atau jaringan yang kita amati. Lensa objektif ini dilengkapi dengan empat ukuran, yaitu dimulai dari yang warna merah ini merupakan perbesaran 4 kali, kemudian warna kuning adalah perbesaran 10 kali, yang ketiga warna biru ini adalah perbesaran 40 kali, serta warna hitam ini adalah perbesaran 100 kali. Yang kedelapan, ini adalah revolver, gunanya untuk memutar-mutar lensa objektif. Yang kesembilan, ini adalah skrup pengatur kaca objek secara atas ke bawah. Kemudian skrup yang di bawah ini mengatur kaca objek dengan arah kiri ke kanan. Kemudian ini adalah skrup kasar yang digunakan untuk melihat objek dengan penampakan kasar. Kemudian ini skrup penglihatan halus, gunanya untuk melihat sayatan atau preparat secara halus atau dengan jarak lambat. Kemudian ini lensa okuler, gunanya untuk melihat objek yang akan kita amati. Kemudian yang terakhir adalah ini merupakan pegangan mikroskop, gunanya untuk memegang atau membawa mikroskop. Perbedaan antara mikroskop majemuk dan mikroskop stereo, ada yang membedakannya adalah terletak pada lensa objektif. Pada mikroskop majemuk digunakan yaitu lensa objektif, sedangkan pada stereo tidak menggunakan lensa objektif. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan dari kegunaannya, mikroskop stereo digunakan pada jenis sampel dengan ukuran besar seperti untuk mengamati serangga ini, atau dapat juga digunakan preparat kayu. Sedangkan kegunaan pada mikroskop majemuk ini
sampel yang akan kita amati harus berupa sayatan yang dapat tembus cahaya atau dapat juga dibuat dengan preparat sediaan tumbuhan atau hewan, atau dapat juga kita melihat sel pada bakteri, yaitu digunakan dengan pembuatan preparat dulu dengan cara mewarnai. Untuk melihat objek, perbesaran yang kita gunakan untuk yang awal adalah 4 kali. Selanjutnya, jika telah dapat, untuk mendapatkan pengamatan yang lebih jelas lagi, kita ganti dengan perbesaran 10 kali. Selanjutnya, untuk memperjelas bagian-bagian dari yang sampel pada kita amati, dapat kita ganti lagi dengan perbesaran yang 40 sampai dengan 100. Untuk memperjelas bagian objek yang akan kita amati, sebaiknya kita menggunakan minyak imersi, gunanya untuk memperjelas objek yang kita amati dengan cara meneteskan satu tetes. Selanjutnya kita amati dengan pembesaran sehingga akan terlihat sel-sel yang kita inginkan. Setelah kita melakukan pengamatan, langkah selanjutnya adalah mematikan tombol saklar, kemudian membersihkan lensa objektif dengan menggunakan cairan alkohol 95% yang gunanya untuk membersihkan atau menghilangkan bekas minyak imersi yang melekat pada lensa objektif serta membersihkan meja objek. Seperti ini membersihkannya dengan menggunakan tisu khusus lensa. Membersihkannya sebaiknya dengan seluruh ukuran perbesaran pada lensa objektif. Sekian objek kali ini mengenai pengenalan mikroskop. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.